Yang saya tahu, nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Jelas kenapa Jokowi tidak memberi Anies mewakili suasana itu yang diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran. Saya membaca banyak verses itu. Kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Yang pertama kali mengentaskan buta huruf di dunia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kontradiktif cakap Ustaz. Nabi mengentaskan buta huruf, dia sendiri tak bisa tulis baca. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil, dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya, ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes dan 14 surat Paulus. Kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Seorang nabi al-ummi yang tidak bisa membaca. Termasuk mukjizat, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, lihat kelihatannya bentuk kekurangan, tapi untuk sebuah kelebihan. Anak kecil umur 3 tahun bisa membaca hari ini. Anak kecil bisa membaca hari ini. Jadi kalau urusan bisa membaca bukan sebuah kelebihan. Akan tetapi Nabi oleh Allah dibuat tidak bisa membaca untuk sebuah pesan agung, untuk sebuah tugas besar, yaitu menerimakan wahyu, untuk menyampaikan mukjizat Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah pesan-pesan dari Allah. Kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, sesalam. Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis. Apa hikmahnya? Bukan berarti bodoh. Tidak, ummi itu bukan berarti bodoh. Ya, boleh jadi orang gak bisa baca dan tulis diberikan kelebihan-kelebihan tertentu untuk hikmah tertentu. Yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Gak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Yang saya tahu, gak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul, gak boleh menurut saya. Yang saya tahu, kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Dalil tentang kesetaraan manusia dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman manfassarul Quran biro'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya, karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab, supaya sanadnya mutasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami penzaliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir, ikro. Bukan kerja. Kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah, supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek, tidak napa ngaji. Semenjak itu sahabat enggak saling kritik. Lah ini peringatan nggih kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat beliwat tenang, ditinggal kerja dadah. Iku Nabi tenang. Kowe trimo kiai. Jadi nanti orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Karena mereka tidak paham bahwa agama itu ada bagian esoteris.
tidak ada larangan kita mengambil hikmah, al-hikmah dhalatul mu'min. Dikatakan bahasanya yang namanya kebenaran itu adalah miliknya orang beriman, ditemukan di lesan siapapun, bahkan biarpun fi afahil majalin, di mulutnya orang gila. Nah, tentunya adalah sesuatu yang pasti benarnya, atau paling tidak dugaannya kuat, dan kemudian tidak bertentangan dengan yang ada di dalam syariat. Tidak bertentangan dengan yang ada di dalam syariat. Cuma di saat kita mengambilnya itu adalah mengambil wajar, bukan sifatnya terkagum-kagum habis-habisan, sehingga malah menjadikan dianya seperti jadi idola. Nggak begitu. Belajar ilmu ekonomi, belajar ilmu apapun, ilmu arsitek, kepada orang kafir sah, enggak ada hubungan. Tapi nanti baru yang bertentangan dengan syariat enggak boleh dipilah, seperti itu. Intinya boleh kita ngambil dari orang di luar Islam sekalipun, tentunya yaitu terakhir yang terpenting adalah caranya. Bukan kita merendah, bukan kita menjadi rendah dengan itu semuanya. Karena boleh mengambil dari mereka ilmu, tapi dengan catatan bahwasanya Islam itu Allah ya'lu wa la yu'la alaih. Kita harus punya izzah, kemuliaan kita dengan Islam. Bukan menjadi rendah, terkagum-kagum habis dengan orang yang tidak sujud. Akhirnya apa? Diam-diam iman kita sudah kropos. Lalu mengatakan, Islam ketinggalan. Yang maju barat. Dan kita menemukan, karena sampai mengatakan, oh pemikiran istimewa, enggak ada dalam Islam sekalipun. Orang Muslim ngomong begitu. Lalu mengatakan, Islam ketinggalan. Yang maju barat. Dan kita menemukan, karena sampai mengatakan, oh pemikiran istimewa, enggak ada dalam Islam sekalipun. Orang Muslim ngomong begitu. Acara Maulid Nabi yang menghadirkan Rocky Gerung menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Salah satunya pengguna akun Twitter @akuatikafaya. Mudah-mudahan tempatnya bukan di masjid. Jumhur ulama mengharamkan masjid dimasuki selain muslim. Apakah tidak ada mufasir untuk mengupas Al-Quran Surah Al-Alaq sampai meminta ateis untuk menjelaskan? Sungguh-sungguh kalian kelompok tersesat, Drun, ujar sang akun @akuatikafaya. Tidak hanya satu, netizen tersebut juga memberikan komentar lainnya. Seorang ulama dituntut untuk memahami asbabun nuzul dari sebuah ayat atau surah Al-Quran agar tidak keliru penafsiran. Ulama juga dituntut mengerti sanad sebuah ilmu agar jelas bahwa ilmu itu bersumber dari Rasulullah. Kadrun memang benar-benar kaum tersesat, ya Rob ampunkan mereka. Ujarnya dalam sebuah tambahan tweetnya lagi. Terakhir dalam ceritanya, ia mengatakan hanya orang bodoh yang belajar Al-Quran dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Hanya orang bodoh yang belajar Al-Quran dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ujarnya dalam sebuah cuitan Twitternya. Kemudian selain itu, ada Fahri Hamzah yang juga memberikan komentarnya mengenai apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Ngomongnya seperti yang paling paham Islam, padahal setahu saya Rocky bukan Muslim, koreksi kalau salah. Tapi kenapa nggak ada yang teriak penistaan? Ya karena yang biasa teriak penistaan itu juga pendukungnya RG. Berjihad artinya mengucapkan kebaikan, berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Itu pengertian saya. Tetapi justru konstitusi itu yang sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang untuk memperpanjang kekuasaannya. Kalau keadaan sekarang namanya sotok. Sok tahu tapi otak kurang. Tapi orang akan tanya, di era siapa ada kemiskinan, ada disparitas, ada stunting, ada kedunguan? Ya di era Presiden Jokowi, itu faktanya. Jelas kenapa Jokowi tidak memberi keadilan sosial. Anies mewakili suasana itu. Doktrin sosial Islam adalah kesetaraan manusia, bahkan kesetaraan antar makhluk, penghormatan antar makhluk. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang Yahudi. Orang Yahudi tidak lebih tinggi dari orang Barat. Kulit hitam tidak lebih buruk dari kulit putih. Kulit putih tidak lebih indah dari kulit hitam. Kepemimpinan yang dasarnya adalah moralitas, intelektualitas, bukan elektabilitas. Anies mewakili suasana itu. Anies mewakili suasana itu.